sekali lagi Pak Bupati berkenan hadir sendiri ke Solo dan semoga besok acaranya lancar. Saya sama Mas Wali, Mas Gibran, Solo, ini merasa bahagia dan masih sekali karena kita dikasih ruang yang sangat luas oleh beliau di sini dan berbahagia sekali. Ini sebagai tado nyepi buat penonton Dharma di seluruh Indonesia. Semoga Mas sukses, sehat selalu, salam sama Pak Presiden. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Om dipotong mai om 5 meter om. Bupati Jember ini ketemu ada pembicaraan apa sama terkait budaya? Oh, beliau besok menyumbang. Apa jadi? Tarian. Balik kacir. Es kue lah pokoknya. Apa maksud mas? Apa itu? Alat kesenian. Ini loh. Kayak gamelan Bali loh. Oh, kesenian. Hibah mas itu pak? Kok hibah? Dikasih. Penampil. Oh, penampil. Penampil ini kan dibantu Bupati Jember. Untuk besok malam itu? Besok sore sampai malam. Yang kira? Nah, pusing jam telu ya. Ada kerjasama yang lain mas? Kerjasama antar kabupaten? Sekuat sementara ya. Itu cuma penampil besok aja, untuk besok aja. Besok aja. Ada berapa penari mas? Okay. Ratusan, seribuan. Besok aja. Selamat datang besok. Harapannya apa mas? Harapannya semoga acara besok lancar. Itu kan baru pertama kali mas. Mungkin nilai esensi dari akulturasi budaya maupun. Ya intinya kan semua agama, semua asosiasi, komunitas boleh menggunakan fasilitas-fasilitasnya Pemkot. Silahkan. Jadi nanti setelah nyepi dilanjutkan
Ramadan. Ya, jadi tidak berhenti ada terus. Kalau untuk misal pernak-perniknya ini kan apa nanti juga double mas? Misal apakah ini nanti langsung dibongkar setelah acara? Oh iya, dibongkar juga. Untuk menggantikan yang Ramadan. Iya, dibongkar untuk ditutup. Ya kan kuningan, kuningan. Yang kan musram dua-dua ya. Mas, tapi beliau tertarik ke sini kenapa mas? Dari Bupati Jemberana tertarik datang langsung ke sini. Mungkin apakah banyak? Karena kaget waktu kita masang pohon Natal. Okay. Beliau kaget lho kok dibulin, terus cap gome, imlek kok dibulin, kok tidak ada yang protes, kok warganya kompak semua. Terus beliau ini terus ketika saya pulihkan ini, terus beliau berinisiatif untuk membantu. Ternyata semua minoritas diperhatikan. Berarti pesannya beliau itu. Apakah di sini banyak perantau dari Jemberana di Solo, bekerja di Solo atau merantau di Solo? Ya, kalau di sini umat Hindunya dikit ya. Tapi dikit bukan berarti terus tidak diperhatikan, terus perayaan-perayaannya terus tidak dirayakan, tidak. Kita ingin semuanya ramai. Sudah, terima kasih. Sudah.